Udah dibalik-balikin. Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifin, udah dibalikin belum duitnya? Atau mau kasusnya mau diaku angkat lagi? Namanya dia Budianto. Tapi katanya sudah selesai, katanya udah dibalik-balikin, benar nggak sih? Udah dibalik-balikin. Coba aja tanya sama Bang Sandi Arifin, udah dibalikin belum duitnya? Atau mau kasusnya mau diaku angkat lagi? Kalau mau dibalikin ya, kasusnya mau aku angkat lagi kalau mau. Berarti belum dibalikin. Yang 20 katanya udah dibalikin. Yang 20 yang ketahuan, yang nggak ketahuan? Ada berapa lagi? Yang nggak ketahuan artinya banyak ya. Dari rumah yang ibaratnya nggak ada garasi, tiba-tiba 4 garasi, kalian mikir sendiri deh. Oke. Makasih Mami. Minim susah ban mi. Amin lebaran bulan puasa mi. Ya saya. Apa mi? Mi buka mi. Dikit mi. Apa saya? Bulan puasa mau ada mungkin album apa single religi atau apa mi? Rencana apa? Rencana ada rencana apa? Rencananya ibadah. Dari dulu gini-gini aja, Mas. Ini susaban kami kemarin, Mi. Nis, iya dong. Baca Yasin 3 kali. Sama aja nih susaban sama aja. Doanya apa, Mami? Doanya apa? Doanya yang terbaik dari Allah, Mbak. Aku enggak pernah muluk-muluk kalau minta. Tapi Ramadan kali ini sendiri gimana, Mami? Kok sendiri? Lebih happy atau gimana? Udah sama kekasih ya, Mam. Kan aku sudah ada yang ngapelin. Yes. Jadi Ramadan ini lebih bahagia ya, Mam? Spesial ya, Mam? Semuanya harus bahagia. Kita punya anak, kita punya keluarga. Apalagi yang mau dicari dalam hidup ini? Kan siap berbuat baik untuk dirimu, berbuat buruk juga untuk dirimu. Masalah aku dengan masa lalu itu nafsi-nafsi. Nggak ada hubungannya dengan aku. Nggak ada maling juga ngaku. Ayo, rencana nikahnya kapan sih, Mi? Doakan yang terbaik. Nanti aku planning sekarang, ternyata tahun depan. Pokoknya terbaik aja lah ya. Okay. Tapi yang sana udah ngasih kode belum? Untuk kedepannya ya. Minang gitu. Ya kan udah ngajakin nikah mulu kan. Hmm. Kan ini cincinnya toh. Ini Mami yang belum mau ya, Mam. Kok ditaruh di tengah sih, Mam? Masih mundur-mundur ya, Mam. Kebesaran. Oh, ini kebesaran tuh. Oh iya, benar. Keluarga udah setuju nih. Oh, belum tunangan dong, dilamar. Oh, dilamar. Oh. Tunangan sama dilamar beda. Baru dildilan jadian istilahnya ya, Mami. Gak ada istilah pacaran. Aku harus kenal dia dulu kan siapa. Aku enggak mau gagal lagi dan aku enggak mau dapat suami mau kondo. Jadi itu sekarang dari pengusaha atau gini ya, apa? Gini, hubungan suami istri itu jangan pernah gengsi dengan pekerjaan, jangan pernah malu dengan penghasilan. Yang penting laki-laki itu mau bekerja. Aku tidak pernah melihat laki-laki itu lebih kaya dari aku. Yang penting duitku nggak dicuri, udah itu doang. Jadi kalau kita mau kaya, kaya bareng, jangan kaya sendiri. Tahu-tahu kaya sendiri, ya kan? Terus udah gitu playing victim. Terus lagi itu playing victim capek kan ya, apalagi dari umroh kan harus mabrur, jangan mabrur ya. Tapi udah dia nikah belum sih, Mam? Udah sempet denger dia nikah belum sih, Mam? Sempet dia denger mau nikah nih, Mas? Kata siapa, masa? Iya, Mami. Katanya udah punya pacar baru, Mi. Masa? Iya, Mami. Terus dia, Mami, kalian berapa, Mi? Katanya udah tunangan, Mi. Buka usaha, Mami. Tapi buka usaha bener gak dari uang Mami? Sekarang aku tanya, emang dia suami aku? Kalau orang malingin duit orang, emang kita tahu duitnya mau dipakai apa? Tapi yang sana masih membantah, Mi. Gimana? Kalau maling ngaku banyak, Mbak, nanti penjara penuh. Dan siap dia membuktikan katanya, Mi. Siap membuktikan? Iya, membuktikan. Lo kan kemarin udah dibuktikan di Instagram. Sama aku masih ada lo belum terhapus. Namanya Budianto itu siapa? Tanda tangan palsu atas nama siapa? Ada berapa banyak sih, Mi, yang transfer ke tanya sama Bang Sandi Arifin. Total kira-kira. Kalau dia pingin membuktiin, mau aku kasusin. Ayo. Udah minta maaf lo sama aku lo. Jangan nyindir-nyindir aku. Aku nggak pernah nyindir, salah. Kalau ada yang bilang aku nyindir dia, salah. Ketika aku lagi live ties, tiba-tiba di situ banyak akun-akun bodong yang ngatain aku suruh tobat. Itu lo si itu katanya lagi umroh. Begini, hubungannya sama gua apa menjualan tas? Itu lo dari situ awalnya. Terus langsung aku bilang, kalau dia itu mau umroh aja nggak apa-apa. Toh sudah punya duit kan, dapat duit dari gue banyak loh, ngambil keuntungan dari gue tanpa gue tahu dengan tanda tangan palsu dan yang lain-lain. Nah kalau misalkan uangnya dipakai buat umroh, nah itu loh. Kan aku bilang Budianto loh ya. Emang namanya Budianto ya, Mas? Oh, Budianto itu siapa, Mas? Saudaranya katanya. Saudaranya. Budianto tuh liatin dong mukanya dong.
Oh ternyata kamu Budianto yang suka ngaku-ngaku pakai nama Dewi Persik ya. Kamu harus ketemu sama saya deh. Mami, kalau padahal aku nggak kenal sama kamu dan kamu tidak pernah mendapatkan kuasa untuk bisa menerima uang aku. Mami, kalau ditotal kira-kira berapa Mi? Dari rumah yang sepetak yang dari gubuk tiba-tiba jadi 4 garasi, bayangin. Kalau total nilainya, value-nya berapa jadinya Mi? Ya kalau berbicara value 5 tahun, hai. Oke, terima kasih ya Mi. Intinya aku tuh terlalu percaya sama orang dan ini jadi pelajaran buat aku. Terlalu baik ya Mi. Makanya aku nanti sama yang pilot ini dia harus keluar duit buat gue, bukan gue yang keluar duit. Mantap Mi. Oke, terima kasih Mi.